Shalom semuanya. Bolehkah tepuk tangannya? Say shalom. Kita akan menikmati orkestra Natal. Jadi agak berbeda dengan ibadah hari Minggu, ya. Maka daripada itu, kalau ada saatnya mendengar, kita dengar dengan baik. Kalau ada saatnya menyanyi, yaitu pada waktu ada syair di tayangan LED, dimohon ikut menyanyi bersama. Sampai di sini, yang setuju katakan amin. Amin. Yang bersuka cita katakan amin. Amin. Oke, sebelum lebih lanjut, kita akan memulai orkestra ini. Saya minta rekan saya untuk membacakan tata tertib mendengarkan orkestra. Silahkan Miss Franda Mikaela. Berikut adalah tata tertib yang harus diketahui. 1. Tidak boleh makan. Kecuali permen mungkin ya. Dan tidak boleh minum. Kecuali air minum
air putih ya boleh. Di dalam ruangan tempat diselenggarakan orkestra saat ini. 2. Tidak boleh menyalakan notifikasi ponsel. Mohon di silent atau diberikan kepada teman yang membutuhkan. 3. Tidak boleh bicara dengan suara keras, tertawa ngakak, apalagi malah arisan. Dan 4. Tepuk tangan hanya boleh dilakukan ketika satu repertoar utuh sudah selesai dimainkan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Tadi omong cakep, bukan pantun, cakep. Ada papa mamahnya yang mau foto nanti boleh izin. Ya. Mari tidak akan saya perpanjang lagi, kita akan meminta Oma Bin untuk membuka doa pembuka. Ya. Begitu amin. Orkestra Mas Jati dan teman-teman mohon siap. Kita akan dimulai dengan doa. Bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau, karena kami tidak lagi kesepian. Kami mempunyai banyak saudara, banyak teman, banyak solusi. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sungguh-sungguh bersama-sama. Haleluya. Bapa yang bertata di atas surga, yang kami sembah, yang menciptakan langit bumi, yang menjadikan yang awal dan yang akan menutup kelak yang akhir. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menjadi juru selamat dan raja kami. Engkau yang akan menyelamatkan semua kami masuk di dalam hidup yang kekal. Engkau Allah, Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah, Allah yang memelihara setiap kami. Engkau Allah, Allah yang penuh kasih. Maka itu Tuhan, hari ini kami semua merayakan Engkau, merayakan kelahiran-Mu Yesus, karena kelahiran-Mu dan kebangkitan-Mu menjadikan semua kami menjadi mempunyai hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang memulai, yang melengkapi Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu. Agar semua kami yang pulang dari sini, yang susah menjadi senang kembali, yang sakit menjadi sembuh oleh kuasa kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Tepuk tangannya yang serius. Anda tepuk tangan, ini latihannya aja memakan waktu sekian purnama loh. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Solo opening akan dinyanyikan oleh Miss Josephine Caraquini Duff. Tolong didengarkan dengan hati.
bahwasanya rancangan Christmas telah ada sejak pada mulanya. Konsep Immanuel, Allah beserta kita, telah dikaruniakannya, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa dan belum ada sakit penyakit, perang, serta bencana alam, yakni saat manusia pertama tinggal di hadirat Tuhan atau kita mengenalnya dengan sebutan Taman Eden. Thank you.
Roma 3:23, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, penuh dengan pemberontakan. Maka daripada itu, untuk jujur kita butuh keteguhan hati. Untuk berbohong begitu mudah berani mati. Untuk jadi baik butuh prinsip yang kuat. Untuk menjadi jahat, nafsu liar siap mengantar tanpa batas. Inilah fakta pemberontakan manusia. So, this is Rebellion, original song from Mr. Levy by Grace Rockland Chamber Orchestra.
Idenya adalah, bisakah manusia berbahagia tanpa Tuhannya? Selamat tanpa Sang Juru Selamat? Kembali ke rumah Bapa tanpa belajar menjadi anak? Tak kurang-kurangnya manusia bereksperimen mewujudkannya hingga tak bisa mengelak. Selalu kesepian dan rasa hampa di ujung cerita. This is Altar, medley cover by Grace Rock Clan Chamber Orchestra. Le long des gofoclés A des reflets d'argent La mer Des reflets sans Sors sur la pluie La mer Aussi delté Confond ses bâtons Belanci pour son la mer, Bergreda su son in vini. Voyez, précieux de son, qu'est-ce qu'un rosso moulé. Voyez, c'est sans se plan. Et ses mains sont rôlées La mer les a bercées Le long des gobes clés Et une chanson d'amour La mer a perdu con Pour la vie Bring me down, my level's too
spoke to me, and I will always be loving your Proses latihannya sangat mendadak sekali, ya, pendek. Jadi, dan ini semua kalau Anda nggak ngerti, nanti kenalan mungkin pas setelah usai. Ya, beberapa adalah para pesohor di bidangnya orkestra di negeri tercinta ini, Indonesia. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Maka sehabis ini saya minta tidak hanya menonton, sesuai syair yang tertera, coba menyanyi bersama dengan orkestra ini. Joy to the World. Sabar datang bila
Lebih meriah umat Tuhan yang tulus, yang tulus. Sudah bersuka cita, amin. Karena ini perayaan Natal, saya minta keluar dari tempat duduk, cari 5 orang yang belum kalian kenal, kenalan sana. Ya, kenalan. Dan mari kita nyanyikan bersama Joyful, Joyful. Ayo kenalan sana, cari yang belum pernah kenal. Kau memberi, kau mengampuni, kau lindungi.
Tepuk tangan umat Tuhan. Saya masih tetap ingin Anda bangkit berdiri, ya, kecuali mungkin yang memang sudah sepuh. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi bersama-sama sebelum mendengarkan pesan Natal untuk tahun ini. This is Awesome God with Chris Rockland Chamber Orchestra. Mari semua tepuk tangan kepada Tuhan. Coba ikutin lagunya dan tepuk tangan, ya, dengan riang. Some God he reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Come on, church. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. God he loves. He's an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns. An awesome God, our God, He's an awesome God. Give a big, big clap hand to Jesus. Silakan duduk.
Shalom semuanya. Paling tidak sudah kenal kanan kiri muka belakang pasti ya. Mari gas langsung karena saya tidak akan panjang lebar. Karena teman-teman yang duduk di atas ini panas umat Tuhan ya. Jadi mari kita baca dengan bergegas Lukas 1 ayat yang ke-68. Lukas 1 ayat yang ke-68. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia visitation. Itu adalah tema yang diberikan Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana untuk tahun ini, yakni visitation. Nah, saya tidak akan panjang lebarkan karena menurut panitia saya hanya punya 10 maksimal 15 menit untuk menyampaikan sehingga tidak berkepanjangan ya orkestra ini. Maka hanya dua hal saja umat Tuhan yang saya akan sampaikan merujuk kepada ayat ini Lukas 1 ayat 68 dan juga relasinya dengan 1 Korintus fatsal yang ke-15 dan Roma fatsal yang ke-5. Yakni satu ide mengenai oleh karena satu orang seluruh dunia jatuh dalam dosa. Berapa banyak yang mengerti kitab Kejadian, angkat tangan sebentar. Ya. Jadi dosa itu masuk ke dalam dunia manusia karena satu orang, yakni manusia pertama saat itu. Dan oleh karena satu orang dunia ini diselamatkan, merujuk kepada Adam terakhir atau Kristus Yesus Tuhan kita umat Tuhan. Ya. Jadi kita jatuh dosa karena satu orang, tapi kita diselamatkan oleh satu orang. Dan disinilah bahasa dikaruniakan iman percaya itu penting. Sebab tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang daripadanya manusia beroleh selamat selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Tentu saja dalil ini ditentang oleh banyak orang. Seenaknya sendiri, memang itu kan agamamu. Tapi tidak ada yang bilang seperti itu. Kalau bisnis kita agama, tentu saja itu bagus buat marketing. Iya dong. Handphone ini coba. Ini kalau saya beli, kira-kira bisa tahan 5 tahun tidak? Oke. 5 bulan. 5 hari. Saudara aku, Anda beli tidak? Maka tidak ada yang kasih jawaban. Tidak ada yang kasih janji bahwa ketika engkau pegang satu nama ini, kau beroleh anugerah selamat selain daripada nama Yesus Kristus Tuhan. Dan tidak ada orang di muka bumi ini, saya tahu ada orang sakit jiwa mengaku sebagai juru selamat. Tapi kalau rumah sakit jiwa memastikan dia sakit jiwa, maka tentu saja tidak bisa kita jadikan juru selamat. Setuju? Mosok wong edan dadi ke juru selamat. Jadi idenya yang pertama adalah satu. Kalau satu orang datang membawa dosa dan satu orang datang membawa kasih karunia, Anda pilih yang mana? Dan di hidup ini, hati-hati ya anak muda semuanya. Sekarang saya pikir gak hanya anak kecil, anak muda diperingatkan. Hati-hati anak tua kalau berteman. Ada satu orang datang di hidupmu dan hidupmu yang tadinya baik jadi kacau kan? Kamu yang tadinya sudah menang sekarang nakal lagi kan? Satu orang, gak butuh banyak. Dan kalau sudah muncul ikhtiar untuk nakal, sudah dikasih tahu berapa orang, dia akan pilih satu orang itu. Saya tidak akan ambil contoh yang terlalu besar seperti virus COVID-19 yang kemarin misalnya. Ya, firman Tuhan itu bersifat hidup dan berkuasa. Ini karena dicampur ada anak-anak di tengah kita, saya pengen yang dewasa tetap fokus. Jangan marahin anak terus ya. Dinasehati gak apa-apa tapi jangan dijiwiti, kasihan. Nanti mereka kenangan buruk soal gereja. Mau Natal kok, diem kamu, gosong-gosong kabeh mesake. Yang tua, ya, yang belajar fokus. Ya. Nah umat Tuhan, saya tidak akan membahas mengenai yang lebih kecil ya sampai sok pintar nanti saya mengenai COVID-19. Tapi nyamuk misalnya. Siapa di sini yang pernah demam berdarah angkat tangan? Yang pernah demam berdarah angkat tangan. Wah, ini Kosugeng nih, sering disebut kembaran saya, saudaraku. Dia tuh jauh lebih muda dari saya ya. Tuh Lukman itu besar segitu. Anda ngerti
demam berdarah itu disalurkan lewat nyamuk yang sebesar apa? Setelapak tangan? Nyamuk sebesar apa? Sebesar obaja? Sebesar apa? Kecil sekali loh. Nyamuk sekecil ini bisa menteparkan segede ini, segede itu loh. Ya. Jadi kedatangan makhluk sekecil ini, ya, Anda mengerti dalil mengenai nyamuk. Dalil isu mengenai nyamuk selalu, ya, gak pernah nyamuk gigit nyamuk. Gak pernah kan? Anda pernah itu? Enggak kan? Hanya manusia yang jahat sama manusia loh. Jeruk makan jeruk aja gak ada kan? Ya. Jadi yang lebih kecil selalu gigit yang lebih besar. Yang kedua, Anda ngerti gak durasi nyamuk gigit itu berapa lama? Setengah jam. Sampai kamu ajak selfie bisa? Nih, hey, stay up lu. Yo, tahan dulu yo. Kamu udah ambil darahku, gendian yo, foto yo. Serang enggak? Enggak. Dan durasi hidup nyamuk itu cuman seminggu. Yang jantan, yang betina 2 minggu. Bisa 3 minggu kalau betina. Ya kan? Makanya mungkin yang mati jantan duluan supaya enggak nikah lagi. Saya bahas nyamuk ding ya. So, okay. Jadi bayangin sesuatu yang begitu kecil, durasinya hidup gak terlalu banyak, touchingnya gak begitu efektif, tapi bisa mentumbangkan raksasa-raksasa yang lebih besar. How about your life? Kalau isunya adalah satu orang datang berkemungkinan membawa dosa dan kehancuran, dan satu orang datang membawa kasih karunia, punchline. Kamu yang mana? Kamu jenis orang yang apa? Kedatanganmu dalam keluargamu, keberadaanmu dalam teman-temanmu, ya, kedatanganmu itu jenis yang apa? Membawa damai sejahtera atau membawa temanmu ingat dosa lama? KSOO, kelingan sing ora-ora, terus kumat meneh. Yang kedua, cepet kan? Udah loh suruh aku ya, baru 7 menit nih. Yang kedua umat Tuhan adalah saya mau berkata bahwa kedatangan Kristus, the visitation, itu memberikan suatu jawaban dalam hidup manusia. Oh terserah, ya, ada orang kasih jawaban salah terus. Ada orang gak kasih jawaban karena gak ada jawaban sama sekali. Ya, saya pernah ujian, pada waktu itu semester 2 kalau enggak salah, saya kuliah, puji Tuhan, ya habis DO kuliah, ujian. Ketika ujian, ya saya dikasih dosen saya, ada 2 murid dengan rekor bolos paling banyak di sana Tadarma Sastra Inggris bagian kelas C waktu itu. Yang satunya saya, yang satunya teman saya. Padahal gak pernah bolos bareng. Jadi kami gak ada keterikatan, tapi tampaknya kami sehati dalam hal membolos. Ya, lalu kami ujian. Ketika kami ujian, saya sedih sekali. Walaupun saya bego, tapi saya mulai, waktu itu saya ingat mulai ikut Tuhan. Ya, saya tahu bahwa saya udah menghabiskan uang papa mama saya itu ratusan juta dengan drop out. Lalu saya sekolah. Ternyata jadi baik itu enggak terlalu mudah ya Om ya. Pokok intinya saya ujian. Habis saya ujian, nilai saya E. Jauh sekali dari A. Nilainya E. Saya sedih sekali. Saya sedih sekali nilai saya E. Teman saya bilang, Jo, nilaimu apa Jo? Translate. Ver, Kaleb, nilaimu apa? E. Iki maksudnya gurunya ki piye ya? Maksudnya guru tuh gimana ya? Aku kok nilainya tanda tanya? Jadi dia cuma nilainya tanda tanya. Enggak ada A, B, C, D, E, enggak ada tanda tanya. Iya kan? Lalu dengan kepolosan seorang anak kecil, wong dia licik suruh aku ya. Polos dalam arti bego. Ini maksudnya gimana Pak dosen ini? Kok nilainya tanda tanya? Kalau punyanya Caleb Hofer itu jelas nilainya jelek. Karena dia berusaha jawab tapi salah. Kalau punyamu ini kamu itu, ini lain frekuensi.
jawabanmu tuh blas. Salah aja enggak. Saudara tahu enggak? Salah aja enggak loh saudaraku. Ya. Jadi saya bilang sama para istri yang seringkali minta saya mendoakan untuk suaminya tuh romantis. Ya, Pak mbok didoake supaya suamiku itu romantis. Saudaraku, romantis itu tidak seperti ditumpang tangan terus bergidik terus romantis, tidak. Makanya nyonya dan nona, kalau pasanganmu berusaha romantis, hargailah. Masaan, ya kita harus lebih fokus ya. Tenang saudaraku, enggak, itu back sound saudaraku ya. Kayak orang pertama belajar biola ya. Masaan, saya pribadi karena dibesarkan seorang Yohanan Lim, Anda ingat tadi, itu enggak ada dalam skenario. Panitia sudah briefing, nanti doa yang anggun ya Oma. But that's my mom. Ya. Jadi beliau ngajarkan saya soal masakan, beliau enggak pernah masak tuh flat, enggak ada rasanya, enggak pernah. Enggak pernah. Yang ada adalah kasinan. Tiba-tiba saya memilih, kalau harus milih kasinan atau flat-flat, ternyata saya lebih memilih kasinan nih. Begitu saya pergi kemana-mana, ini hambar enggak ada rasanya. Mending kasinan. Kalau kasinan tambah nasi, itulah kenapa perutnya jadi segini. Iya kan? Jadi ibu-ibu sekalian, kalau suamimu tuh berusaha ngelucu, dipayoni. Kamu pengen dia romantis, dia sudah ngapal kek, gak gampang itu loh. Kulaan joke dari internet atau dari bapak-bapak siskamling. Begitu kamu dia cerita, kamu berkerja, garing. Gak gitu kamu mau suamimu romantis, jahat banget loh kamu. Jangan. Ya, tertawalah sopan di depan dia, muntahlah di toilet. Pada waktu Kristus datang, umat Tuhan, ada jawaban. Pada waktu saya sama istri mengkonselingi, mulai melayani sekitar 18 tahun, 22 tahun ini, maka ketika mengkonselingin pasangan dan jemaat, kita menemukan frase yang sering diucapkan. Kita menemukan frase yang sering diucapkan. Kalian tahu pola pasangan itu kalau berkelahi, ya. Makanya kalau pacaran jangan lama-lama, ya. Kalau sudah setelah langsung saya enggak menyindir loh, saya nabrak. Ya. Jangan lama-lama, kalau sudah memang anak baik sudahlah gas aja, ya. Nah, frase itu seperti ini yang sering banget saya dengar. Ini ribuan kali saya dengar. Dan saya dengar sering di rumah tangga saya. Saya pakai sendiri, lalu istri saya mulai pakai juga produk ini. Frase inilah seperti ini. Loh gimana? Dijawab, diajak bicara kok diem aja. Ngomong keliru. Engko nek meneng ya keliru. Jalukmu apa? Bicara salah, diam salah, mintamu apa? Saudaraku, saya bang bayi, saya dengar kalimat ini ribuan kali. Tenan, di mana-mana. Anda mengerti buah simalakama? Ya, kalau enggak dimakan, bapak mati. Dimakan, ibu mati. Suatu keadaan yang serba salah, serba susah. Saya bilang ini real loh, saya enggak mau loh, saya enggak mau Anda memakai ini untuk mengenggokkan, mensesatkan khotbah ini loh. Kalau nikah dengan Sinta, Santi gantung. Nikah dengan Santi, Sinta kopi sianida. Enggak. Kalau ada yang namanya kebetulan Santi, saya maafkan sekali seguh. Ini cuman karena lompatan kuantum di benak saya yang tidak beraturan. Enggak, ini enggak seperti itu. Terus gimana? Tak nikahi dua-duanya, Be? Enggak. Ini bukan khotbah seperti itu. Kita Kristen, amin. Tapi umat Tuhan, di tengah keadaan yang sulit seperti itu, di mana semua orang itu punya alasan untuk tidak memberikan jawaban, hanya alasan saja. Tuhan berikan jawaban loh. Dia mati buat Anda dan saya. Dia ada, dia lahir buat Anda dan saya. Amin. Dan saya tutup demikian. Kata solution atau jawaban itu berkaitan dengan kara. Kara itu adalah nama yang saya berikan kepada putri saya, artinya adalah sukacita senantiasa.
dan di dalam kara itu ada grace, anugerah ada di sana. Jadi mengenai jawaban itu, belum tentu keberadaan kita itu membuat masalah hilang. Belum tentu, belum tentu. Tapi keberadaan kita membuat anugerah ada di sana. Sehingga ngentengke, meringankan karena gara-gara ada kita yang bermasalah bisa senyum. Walaupun utangnya masih. Bisa gak gitu? Nih ya, misalnya nih, misalnya saja Nanda bilang, B, utangku itu 140 juta. Keberadaan seseorang itu bisa membuat utangnya tambah. Ya. Gak usah mikir utang. Wes, ngombe-ngombe wae. Panggil Elvis, tuku topi miring atau apalah. Ini ilustrasi semua loh ya. Jangan Anda pikir sungguhan, walau berkemungkinan sungguhan. Wes, rasa mikir utang mabuk wae. Lah, wes utangnya ra kebayar, tambah kere. Iya kan? Ada orang kayak gitu. Tapi ada orang kayak gini nih. Berapa? 140. Oh, enteng. Ya. Peran, kasih uang sakumu. Uang saku 200 juta. Dia tahan diri 140, gampang lunas. Masih 60 juta buat jajan. Ada orang kayak gitu. Ada di film kartun anime. Ya. Tapi ada jenis orang seperti ini. Ngajak mabuk yonda. Ya. Lalu bayari utangnya ya enggak. Tapi dia bikin lucu. Dia bikin nyaman. Iya, aku ya pernah. Lain kali jangan gitu dong. Jangan utang sama ya online lagi. Itu jahat. Aku pernah ngalami. Hati ini enak. Padahal orang kayak duit. Iya kok sih. Pernah ngalami itu. Saat curhat kayak duit orang. Neng, hati ini enak. Aku habis ngobrol sama kamu. Plong ya. Yo makan makanan yang berlemak yo. Biar lebih anu ya kan. Biar lebih ringan hatinya. Jadi dua saja saya tutup. Saya minta panitia mempersiapkan untuk candlelight. Ya. Yang pertama kalau isunya adalah gara-gara satu orang dosa masuk, kekacauan masuk, dan gara-gara satu orang anugerah kasih karunia masuk, Anda dan saya jenis yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan kita entah dalam keluarga, gereja, ya, menjadi jawaban atau malah menjadi sumber masalah. Mungkin kita gak bisa nolong sepenuhnya, tapi kita bisa membikin teman, keluarga kita, mungkin dengan doa, dengan nyanyian, ya, tadi singernya suaranya bagus-bagus sekali, dengan kelucuan, dengan model rambut yang barunya Gio, ya, yang luar biasa sekali. Itu bisa membuat isi hati lebih enak. Saya tidak terlalu suka dengan candlelight. Lalu saya ditegur. Ditegur sama kantor pusat. Jangan suka menghilangkan tradisi yang bagus. Karena filosofi daripada candlelight di malam Natal itu bagus. Panitia, ini bisa dimatikan. Ya. Sembari kita akan berdoa, saya minta Anda merenungkan kebaikan Tuhan sebelum tahun ini berakhir. Dan saya minta Anda merenungkan, kamu itu jenis satu orang yang seperti apa. Keberadaanmu, kedatanganmu, winak teko lawukku entek kabeh yang mana, ya. Sembari Anda merenungkan kebaikan Tuhan, this is O Holy Night and solo violin by Miss Chelico with Chris Rockland Chamber Orchestra. Thank you.
Saya minta Miss Ing Ninggar untuk siap untuk memberkati kita semua dengan surprise. Saya tidak akan khusus mendoakan doa Natal sebab engkau sendiri bisa berdoa. Ya, kita akan lakukan gerakan profetik. Habis itu saya akan kasih 1 menit untuk kalian make a wish for this Christmas this year. Ya, doa dengan hatimu sungguh-sungguh. Engkau yang sudah lama cari kerjaan misalnya, atau rindu jadi kekuatan di rumahmu, tidak hanya minta terus, atau kamu yang sakit dan rindu sembuh, mari kita lakukan. Tuhan yang dari surga turun ke dunia manusia, bahkan nanti mati bagi kita, turun ke alam baka. Dia mengasihi kita semua. Diputar, ulangi. Jangan merem dulu. Ayo, meremnya nanti saya kasih kode ya. Ulangi, ya nggak apa-apa. Ini seninya namanya belajar. Kami aja ulang-ulang sering dulu ya. Tuhan yang di sorga turun ke dunia manusia, bahkan nanti mati bagi kita, turun lagi ke alam baka. Demi kita, Dia mengasihi kita semuanya, supaya Anda dan saya mempunyai kekuatan suatu hari kelak pulang ke rumah Bapa. Tapi hari ini sampai 1 tahun ke depan nanti, kita mempunyai kerinduan, mimpi dan doa yang mari 1 menit ke depan kita panjatkan dari dalam hati. Tidak boleh merem, malah dagel. Silakan doa umat Tuhan. Miss Ninggar perlahan maju ke depan, ambil alih. Panitia siap, kalau sudah saya kasih kode, dinyalakan semua tapi belum. Pak, doaku banyak, butuh 2 menit, silakan. Amin. Amin. Saya diingatkan panitia sembari menunggu Miss Ninggar dan dinyalakan lampunya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di hari yang berbahagia ini kami diberikan kerinduan untuk menabur dengan penuh sukacita, ketulusan, sebab kami mengerti perjanjian berkat yang Tuhan berikan kepada Bapa Abraham. Bukan karena kami ngalap berkah, tapi karena kami sayang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik. Kau yang tadi masuk belum dapat amplop, tapi rindu memberi, angkat tangan supaya bisa dilayani. Yang belum tergerak, diam-diam saja, toh gak ada yang tahu, gak apa-apa. Silakan bisa maju ke depan, di situ berarti. Atau nanti pas pulang, karena itu diambil Hosea. Iya. Satu kotak mau dipenuhin Hosea sendiri. Jadi ya sudahlah, gak apa-apa. Sini bisa tuh, dengan sedikit effort. Nih, sini bisa nih. Yang suka cita katakan amin. Nanti sembari saudara pulang ada kalender ya yang dibagikan dengan murah hati. Lalu ada 1 persembahan dari Grace Rockland untuk malam ini yang terakhir. Kalau Anda tahu lagunya ikut nyanyi, nanti saya rindu pada waktu pulang juga bisa foto-foto ya. Dan inilah Jingle Bell Rock. Panitia sudah oke semuanya? Oke. Kita doa berkat dulu Mas Levi. Amin. Miani. Bapak kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan.
untuk kebaikan Tuhan, kemurahan hatian Tuhan, semua yang baik indah ini, semua orang baik yang turut serta sehingga memungkinkan Natalan ini terjadi, biar Tuhan yang membalas cinta kasih mereka berkali lipat dengan kebaikan yang daripada Tuhan sendiri. Sebab hambanya ini berdoa dalam satu nama di segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Maka dengan sopan mari saya ajak angkat dua tangan tinggi ke atas. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Dan bolehkah perlahan bangkit berdiri. Diberkatilah hidup oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter, dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Sekolah, kuliah, anak-anak kita diberkati Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Biarlah apapun yang kita perjuangkan selama takut akan nama Tuhan yang suci, senantiasa direstuinya, berhasil. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim, indah bersama Allah Roh Kudus sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang atau masih nyanyi terserah. Bless you. Kasih salam sebanyak mungkin, katakan Merry Christmas. Jingle bells ring and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bells chime, dancing and prancing in a jingle bell square in the frosty air. What a bright time, is the right time to rock the night away. Jingle bell time, is a swell time to go gliding in a one horse lane. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. And a jingle in a jingle in feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell of fire. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in a jingle bell square in the frosty air. Time is such a time to rock the night away. Jingle bell. Jingle around the clock, mix and mingle in a jingling beat.
the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell. Christmas. Yeah.